Mama membuat hiasan Elda Fitri. Selamat menonton, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya dulu. Terima kasih. Thank you.
ini dia sudah jadi hiasan untuk dekorasi saat Hari Raya Idul Fitri nanti ya. Ini bisa kalian pasang di dinding atau di tempat-tempat yang kalian sukai ya, untuk spot pada saat Hari Raya nanti. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Thank you.